Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Nabi menyatakan man akalal haram asad yawarihu sya'am aba. Siapa orang makanannya haram, anggota badan maksiat kepada Allah, mau enggak mau. Mau enggak mau maksiat kepada Allah nantinya. Pernah Nabi menceritakan ada orang sok sufi. Ada orang sufi beneran, ada orang sok sufi. Kalau sok itu berarti bohong. Penampilan sufi, ash'ath akbar, rambutnya woi enggak disisir. Sufi katanya. Pakaiannya kumuh, sufi katanya. Ya mudu ya daulah sama, setiap saatnya mengangkat tangannya ke langit. Artinya wirid terus, ibadah terus, doa terus. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makanan haram. Fa anna yustajabulah, dari mana bisa diterima amalnya? Ayo. Dari mana bisa diterima ibadahnya kalau model begini? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Darah yang tumbuhnya adalah dari haram, lebih baik api yang mengena badan kita daripada tumbuh daging yang haram. Saya mau tanya, kalau ada orang tua bakar anaknya, sadis enggak? Sadis, saudara. Sadis. Bapaknya, ibunya bakar anaknya. Sadis. Yang lebih sadis, bapak dan ibu yang kasih makanan haram kepada anak. Kenapa? Karena sudah menjadikan darah dan dagingnya, tulangnya tumbuh dari haram dan akhirnya menjadi bahan raka Allah. Sadis itu orang tua. Padahal anak ini suci nih, enggak kenal haram. Langsung diberikan susu dari haram, biayai haram, 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 haram. Udah. Darah haram, daging haram. Darah mengalir ke mata, ngajak mata maksiat. Darah mengalir ke telinga, telinga diajak maksiat. Terus demikian. Karena itu, hati-hati ngisi perut. Ini bukan tong sampah, tapi di situ akan diproses menjadi darah dan daging Anda. Begitu juga memberikan makan kepada anak. Hati-hati. Harus pilih-pilih. Kalau Anda pilih makanan, ini ada racunnya, Anda buang. Enggak mau, kenapa? Bahaya nih. Jangan sampai anak-anak kita makan ini. Kalau haram, kasih semuanya gitu. Ini lebih beracun nih. Ini meracuni agama. Ini meracuni moral. Ini meracuni akhlak. Ini meracuni iman. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.